Badu Hisham Abdul Manap yang turut akan berlari. Begitu juga dengan Syed Fazli, Syed Fazil Shah, Syed Anwar Shah. Jadi mereka bersedia sekarang ini untuk memulakan persaingan. Perlis di lorong ketiga, Terengganu keempat, Johor kelima, Melaka enam, Sabah di lorong yang ketujuh. Telah pun bermula. Masih lagi seimbang, Terengganu sedikit di depan pecutan awal yang cuba dilakukan sekarang ini. Perhatikan bagaimana langkah 807 yang berjaya untuk mendahului. Ada jarak yang dibina oleh dua peserta, dua pasukan dari Melaka dan juga Sabah mengatasi lain-lain kuartet sekarang ini. Menuju ke 300 meter yang pertama. Larian yang cukup pantas dipamerkan di lorong paling luar dari Sabah. Yang sekarang ini terus mendahului menuju ke 100 meter yang terakhir. Apakah respon dari tiga kuartet yang lain? Mampukah mereka terus memberikan persaingan dan juga tantangan? Jadi inilah bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh kuartet Sabah. Mereka merupakan pemenang piala gangsa 2 tahun lalu. Yang terlebih dahulu untuk melakukan pertukaran baton diikuti di tempat yang kedua dari Johor. Kuartet dari Johor di tempat yang kedua sekarang ini. Yang berjaya memintas Melaka di kedudukan yang ketiga. Tetapi perhatikan bagaimana Sabah yang memimpin perlumbaan. Mereka akan menuju ke 300 meter yang berikutnya. 804 ialah Rizky Tahir. Yang merupakan pelari yang memang cukup hebat bagi acara 400 meter ini. Jadi Sabah sekarang ini mendahului Johor di tempat yang kedua, Melaka di tangga yang ketiga. Jadi persaingan antara Sabah, Johor, Melaka juga berjaya dipintas seperti tadi. Jadi kita lihat bagaimana antara pasukan-pasukan yang berjaya untuk terus memberikan cabaran. Jadi masih lagi Sabah di tempat yang pertama. Pertukaran seterusnya memperlihatkan persaingan lebih terbuka di tempat kedua dan ketiga. Pun begitu Sabah yang sekarang ini jelas mendahului dengan agak selesa. Perhatikan bagaimana langkah dan juga pecutan yang dilakukan peserta ketiga mereka.
Manakala pada ketika ini, dua, tiga lagi pasukan masih lagi berentap untuk kedudukan tempat yang kedua. Jadi tempat yang pertama kekal menuju ke 100 meter yang terakhir dengan Sabah di tempat yang pertama. Kita perhatikan pelari terakhir Sabah yang akan terus akan berusaha mempertahankan kedudukan ini. Pelari terakhir mereka ialah Syahriman Simon. Syahriman Simon yang sekarang ini terus kekal di depan. Sambil di tempat yang kedua ialah dari Terengganu yang berjaya mengatasi Selangor dan juga Johor. Dan Melaka juga ketinggalan. Jadi pasukan sekarang ini bagi kuartet Sabah berada kira-kira hampir 25 meter di depan. Dengan aksi dari Syahriman yang terus memimpin perlumbaan menuju ke 200 meter terakhir. Dan sekarang ini mereka akan menuju ke 100 meter yang terakhir. Jadi Syahriman meletakkan Sabah dalam kedudukan yang selesa. Apakah mereka mampu untuk mengatasi rekod kejohanan? Tidak. 3 minit 12 telah pun gagal dilepasi. Jadi Sabah di tempat yang pertama dengan 3 minit 20.38. Manakala di tempat yang kedua ialah Terengganu. Sambil kita menanti lain-lain pasukan kuartet. Tapi yang jelas Sabah di tempat yang pertama. Apabila kuartet mereka mula melakukan attack khususnya pada pelari yang kedua dan ketiga, memudahkan untuk Syahriman mengekalkan kedudukan itu bagi membolehkan Sabah terlebih dahulu percaya menamatkan perlumbaan di tempat yang pertama. 3 minit 20.38, catatan yang dilakukan oleh kuartet 4x400 meter dari Sabah. Jadi Terengganu di tangga yang kedua sambil persaingan di tempat yang ketiga antara Melaka dan juga Johor. Jadi kita lihat bagaimana pelari yang pertama. Sabah terus memucut laju bagi memudahkan pelari kedua mereka mengekalkan kedudukan itu. Manakala Selangor, manakala pasukan yang kedua Terengganu terus mengintai peluang di tempat yang kedua. Sambil pertukaran baton terakhir, Terengganu di tempat yang kedua. Manakala persaingan antara Johor Melaka bagi tempat yang ketiga. Namun begitu, acara ini diungguli oleh kuartet dari Sabah, diikuti Terengganu yang berjaya mengakhiri cabaran ini di tempat pertama kedua. Manakala kuartet dari Johor dan juga Melaka bersaing di tempat yang ketiga. Jadi 8 pasukan terpantas. Kita akan nantikan catatan masa yang akan dilakukan, di mana Sabah 3 minit 20.38, diikuti Terengganu 3 minit 25.61, Johor di tempat yang ketiga dengan 3 minit 27.93, Melaka di tempat yang keempat dengan 3 minit 28.59, manakala Perlis di tangga yang terakhir, tangga yang kelima di kalangan 5 kuartet di saringan separuh akhir yang kedua ini.